Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan Jakarta International Stadium. Pembangunan Stadion Jakarta Internasional atau Jakarta International Stadium yang dilakukan pada awal 2019 akan segera rampung. Pada minggu kedua Februari 2022, pembangunan stadion telah mencapai 96,4% dan menyisakan pembangunan pendukung lainnya. Stadion itu direncanakan dapat diresmikan pada Maret 2022. Hal itu akan menjadi jawaban bagi penantian panjang warga Jakarta untuk memiliki stadion bertaraf internasional. Warga Jakarta dapat memegangkan JIS akan segera diresmikan. Pembangunan stadion itu menerapkan standar internasional dan FIFA. Selain menerapkan standar internasional pada awal pembangunan yang dilakukan, pihak Jakpro, stadion itu telah meraih 3 penghargaan MURI sekaligus dalam beberapa aspek pembangunan. Saat ini, progres pembangunan masih terus berlangsung di mana pengerjaan dilakukan pada tribun stadion, yakni percepatan pemasangan single seat. Saat ini, sisa menyisakan area sudut tribun stadion pada tribun tier 2 dan 3. Sedangkan untuk tier 1 sudah full dipasangi single seat dengan warna oranye. Untuk tier 2 dan 3, warna seatnya yakni berwarna oranye gradasi abu-abu. Dan diharapkan JIS nanti dapat menampung hingga dengan 82.000 penonton. Sementara itu, untuk rangka tahap buka tutup saat ini terus dilakukan perakitan tahap kedua, di mana saat ini sudah semakin banyak yang telah dirakit dan dinaikkan ke atas rangka atap. Untuk sky view deck juga masih dalam tahap pengerjaan, di mana sky view deck ini nanti pengunjung bisa menikmati keindahan kota Jakarta di atas ketinggian 70 meter, dan ini tentunya menambah nilai lebih dari Jakarta International Stadium. Diharapkan setelah rampung, JIS nanti bakal menjadi home base tim kebanggaan ibu kota yakni Persija Jakarta. Selain digunakan sepak bola, JIS juga nanti bisa digunakan buat konser musik dan acara lainnya. Kita doakan, semoga progres pembangunan Jakarta International Stadium ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Dan tak lupa pula kita doakan para pekerja agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.